Pemirsa, wahana wisata Skaisan Tegal Pakis Kalibaru Wetan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tampak terlihat mulai dipadati pengunjung di hari keempat libur Lebaran Idul Fitri. Dengan persiapan yang matang dan fasilitas yang memadai, wahana wisata Skaisan Kalibaru ini sukses buat pengunjung terhibur untuk menikmati libur Lebaran kali ini. Selain itu, tampak pengunjung berdatangan mulai dari lingkungan sekitar hingga luar daerah. Salah satu pengunjung ramah dari Pulau Dewata Bali menuturkan berwisata di Skaisan dinilai sangat menarik untuk mengisi liburan kali ini. Pasalnya, selain menyajikan suasana asri pedesaan, tentunya view panorama persawahan aktif dan pegunungan dinilai sangat nyaman untuk menghabiskan waktu liburan. Bagus, sangat bagus ya. Tempatnya kan masih di desa dan sekitar sini hanya ada ini kayaknya. Jadi Bali. Meski baru berdiri, wahana wisata buatan yang pada dasarnya memiliki arti langit dan matahari ini mengusung tema wisata edukasi yang mana terkandung maksud Skaisan Tegal Anyar diharapkan bisa menyenangkan hati masyarakat terlebih wisatawan. Dan perlu diketahui bagi para wisatawan yang ingin habiskan waktu berlibur Lebaran di wahana wisata edukasi Skaisan, dalam seminggu terakhir akan disiapkan hiburan musik yang akan dihibur sederetan artis dari Kabupaten Banyuwangi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari manjakan liburan Lebaran Anda bersama rekan ataupun keluarga hanya di wahana wisata edukasi Skaisan Kalibaru Banyuwangi. John Iskandar, JTV Banyuwangi.